Hai, Hola Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Girimandru. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kita akan reaction Fadl Prayoga yang request agar saya reaction Tresno Mulungo, ini single terbaru musim Pariwes ganti Dele ya. Ini versi koplonya guys. Ada yang request, saya ambil dari channel ARD ya, mana nih? Iya, ARD manajemen ya. Ada yang request, Bang. Ini dong yang versi koplonya katanya. Kemarin kan versi sama kakaknya ya, Delvia atau Devia namanya ya. Oke, bagus juga suara kakaknya ya. Emang mereka keluarga seniman nih ya. Jadi semua suaranya bagus. Oke, langsung aja yang versi koplonya 1 2 3. Lagunya ini sedih. Ini versi koplo atau versi sendirinya ya? Halo. Emang lirik awalnya udah sedih loh, apanya musiknya? Hah? Oh, ini bukan koplo ya? Iya. Yeah. Ini versi sendirinya. Sui ora ketemu. Hai. Stop. Pasti orang pas di awal aja udah sedih gitu kan. Aku yakin juga penonton yang nonton video ini di awal udah sedih banget gitu ya. Mungkin merasakan yang jauh dengan pacarnya, merasakan putus cinta, cocok banget dengan lagu ini gitu ya. Giri juga pernah ngalaminnya, semua orang pernah ngalaminnya yang namanya putus cinta, patah hati. Di awal aja udah sedih yang sui ora ketemu, opo kue ora, lama tak jumpa, kamu tidak merindukanku. Itu dalam banget kan. Kalimat yang simpel itu dalam banget gitu ya. Simpel tapi bikin hati langsung tersayat gitu ya. Apalagi pembawaan Farel yang adem banget, yang santai banget, yang kalem banget. Jadi kita terharu gitu loh. Iya kan. Hai, luar biasa Farel ini ya. Gimana gedenya, kecilnya udah kayak gini, gedenya ya makin keren dong ya kan. Nanti bisa dicijajarkan sama penyanyi-penyanyi Indonesia yang udah senior nantinya ya kan. Wah, dia aja kecil udah duet dengan Titi Puspa, dengan Iwan Fals, yang benar-benar mereka itu penyanyi yang luar biasa pada masanya. Kecil-kecil tapi duetnya dengan penyanyi-penyanyi yang gokil, yang keren, yang luar biasa ya. Oke, lanjut kita reaction ya guys. 1, 2, 3. Saya memiliki status meski tempatmu jauh. Liriknya sedih, bagus. Penciptanya bikin lagu ini. Aduh, kan jadi terharu lagi. Emang liriknya dalam banget, guys. Tresnomu ngado, tresnomu lungu, cintamu jauh, cintamu panjang. Dia juga penghayatannya itu loh, dia masuk ke lagunya dan nyampe ke kita gitu ya. Hai, suaramu Farel. Bagus banget. Cengkok ini pinter dimainkan cengkok. Wow. Hmm.
musiknya juga bikin adem gitu ya. Udah suara petikan gitarnya tenang banget. Pokoknya setiap lagu yang dinyanyikan Farel ini itu semua bagus. Dan dia selalu berhasil masuk ke lagunya dan yang dia sampaikan ke kita merasakan lagunya. Orang ketemu. Aku orang Batak emang suka lagu Jawa ya. Koe ora kangen aku. Aku senyandang status bojomu. Senadan adus. Hey, meski tempatmu jauh. Ini liriknya juga sedih. Pamit mulu ngomong sedelo. Selamat tinggal hanya berjarak. Rangan tisue. Nyanyi dalam keadaan duduk gak gampang. Tapi dia tetap berhasil fokus nyanyi lagunya ya. Dan terus nafasnya Farel ini apa ya, bagus gitu loh. Jadi gak ngambil nada pun dia langsung-langsung, gak setengah-setengah. Aku suka kalau Farel senyum. Gemes gitu ya. Iya. Nah ini versi koplonya sekalian juga ya. Atas ngenteni tekemu jebul raona artine. Ya. Yeah. Hey. Aduh. Dia gak tahan goyang juga ya kan. Duduk tapi tangannya tetap goyang-goyang gini ya kan. Iya. Keren. Ada emang bikin terharu. Kalau Dude nyanyi yang lagu melo-melo, bikin terharu, merinding ya kan. Aduh, oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ya, Horas.